Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channelnya Ganteng Boy. Di episode kali ini kita bermain Bus Simulator Ultimate, dimana saya menggunakan skin bus Rosalia Indah ya. Ini busnya teman-teman double decker. Kita menggunakan skin Rosalia Indah. Skinnya kelihatan bagus ya teman-teman, dilihat dari belakang, depan, samping, kanan, kiri. Terlihat istimewa sekali ini skinnya teman-teman ya. Karena untuk review jalan jalannya karena hampir mirip-mirip ya, karena ini dimanapun negaranya, dimanapun kotanya, banyak sekali yang mirip jalannya, makanya saya review skin Rosalia Indah. Untuk skinnya nanti saya taruh di deskripsi ya, untuk linknya. Masih sama seperti kemarin, saya menggunakan apa namanya ini, ultra ya, agak ngelek-ngelek ya, kualitas HD atau ultra ini ya teman-teman. Jadi agak sedikit ngelek ya, tapi tetap is okay ya, karena skinnya begitu nyata sekali. Itu jalannya memang hampir mirip-mirip ya teman-temannya. Wah, keren sekali ya teman-teman, nuansa Indonesia sekali. Tuh bisa dilihat dari samping kirinya ya, sangat bagus ya. Oh, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, comment, dan share, dan bunyikan notifikasinya. Ini saya menggunakan rute di Korea ya teman-teman, tapi jalannya mirip seperti Bogor Sukabumi, menemui rel kereta api. Terus nanti pasti ada terowongannya ya, karena memang mirip ya. Untuk kualitas grafiknya emang nggak diragukan lagi. Kita lihat dari sebelah kanan, penumpangnya juga terlihat senang ya. Di dalam bus terlihat lagi nonton di joknya ya, itu ada multimedia. Detail sekali ya untuk skin Rosalia Indah. Kali ini saya mengatur di cuacanya yang cerah ya, sekali-sekali cerah ya, dari kemarin hujan terus, biar terlihat jelas skinnya, enggak tertutup lumpur ya teman-teman ya. Ini seperti yang tadi saya bilang, ketemu terowongan. Memang rutenya Bogor Sukabumi ini ya. Wah, mantul lah. Waduh, duh, waduh, bunga apinya ya, hampir terkena kita ya karena nyerempet pembatas jalan. Kita ambil rute yang pendek-pendek aja ya teman-teman, biar nggak terlalu kejauhan. Di samping kanan kita melihat pemandangan, yaitu perkebunan bunga matahari. Wah, ini ladangnya lebar sekali nih ya. Duh, 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 agak sedikit ngelag ya teman-teman. Masalahnya kalau nanti kita kasih di grafiknya yang paling rendah, itu tulisannya blabur itu loh, jadi burem, nggak kelihatan jelas seperti ini. Kita lihat di dalam, suspensinya juga oke, mentul-mentul, walaupun sedikit ngelag ya, mentul-mentulnya masih terasa ini, suspensinya bagus ini. Tuh, padahal jalannya halus tapi yang mentul-mentul. Waduh, waduh, waduh. Sayang sekali trafiknya kurang padat ya, lalu lintasnya kurang padat. Kalau lalu lintasnya padat ya lebih asik lagi nih.
Wah, maaf maaf, nyerempet nyerempet lagi ya. Kalau kebanyakan nyerempet kita sering dicaci maki sama penumpangnya ya. Terlihat juga di samping kiri ini sudah mulai kotor ya kacanya ini, kalau bisa lihat tuh sebelah kiri kiri atas ya sudah mulai kotor kacanya. Apalagi kalau ditambah musim salju apa musim hujan ya pasti lebih kotor lagi. Lawang musim cerah aja kotor kok ya. Ya nggak terasa ya teman-teman, kita sudah mau nyampe terminal ya. Kita masuk terminal dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video-video Gundam Boy selanjutnya, dan terima kasih.